Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjarmasin Pos. Jadi hari ini kalian balik lagi bersama saya Yanti, wartawan Banjarmasin Pos yang ada di wilayah Kabupaten Balangan. Dan hari ini Yanti bakalan ngajak kalian untuk jalan-jalan dan mengenal lebih satu kawasan dusun di pedalaman yang ada di Kabupaten Balangan, yaitu Dusun Sirap, Desa Maraja, Kecamatan Hawang, Kabupaten Balangan. Dan katanya di dusun ini adalah dusun yang lumayan terpencil. Dia berada di wilayah Desa Maraja bagian ujung, jadi udah di pedalaman banget. Tapi beruntungnya untuk ke dusun ini masih bisa ditempuh menggunakan sepeda motor. Mari kita jalan-jalan ke dusunnya dan ikuti lebih lanjut perjalanan kita hari ini. Let's go! Kita udah sampai di desa masih di Dusun Rapit, Desa Marajai, dan ini adalah bagian dari Desa Marajai RT2 Kecamatan Hawang, Kabupaten Balangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa rumah dan ini merupakan kelompok warga di sini, udah kayak suku adatnya di sini. Dan ini adalah desa paling ujung ini adalah dusun paling ujung di Desa Marajai. Rencananya di tempat ini juga bakalan dibangun SD oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Dan hari ini kita bakalan melihat bagaimana keadaan di dusunnya dan kayak gimana warga sekitarnya. Oke, let's go. Nah, di sini ada beberapa rumah tuh di belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan mereka udah tinggal secara berkelompok. Mereka juga adalah suku asli dari Dusun Rapit ini. Katanya di sini masih terkendala dengan pendidikan. Jadi rencananya juga itu dari Dinas Pendidikan bakal membangun sekolah dasar kecil di Dusun Rapit ini. Karena dusun ini adalah dusun paling ujung, paling pedalaman di Desa Marajai. Tuh. So, kita lanjut untuk melihat bagaimana kondisi dusunnya yang lumayan ramai sebenarnya, karena ada banyak anak-anak dan juga ada lumayan banyak orang dewasa di sini. Let's go. Jadi saat ini kita sedang bersama Pak Rismanto. Beliau adalah warga asli Dusun Rapit, Desa Marajai, Kecamatan Hawang, Kabupaten Balangan. Dan dari beliau kita bakalan mengulas sedikit mengenai Dusun Rapit ini. Pak Rismanto, boleh ceritakan sedikit Pak, kapan sih warga di sini mulai hidup berkelompok? Karena kan sebelumnya katanya mereka terpisah ya. Nah, itu gimana tuh? Itu kemarin ini kan di ladang, tinggal di ladang. Jadi ada program bedah rumah. Oh, dari pemerintah? Iya, dari pemerintah kemarin, biar kepala desa kalau dikumpulkan di warga yang di atas. Nanti kalau pakai kendaraan kan susah, tidak menyangkan untuk ke atas. Kalau di tempat di sini, walaupun berladangnya jauh, tidak jadi masalah kan. Mm-hmm. Yang penting waktu malam pasar, kita kumpulan di sini. Jadi ada kegiatan di desa, apa aja kita tahu sudah. Ada ketinggalan lagi, terlalu ketinggalan ke ujung, ya kita kumpul di kampung. Mm-hmm. Itu aku himbau kemarin dengan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat tuh mengikuti apa program kita sebagai di desa, sebagai BPD, sekretaris BPD di desa Pak Nebuai. Tahun berapa mulai pengumpulan warganya nih? Tahun 2015 dan salah. Anyer aja berarti lah. Anyer aja. Yang tayang dulu tuh di mana di gunung-gunung itu ibaratnya ada ladang di situ tempat mereka tinggal. Berarti sekarang mereka kalau ke ladang harus jalan jauh? Harus jalan kaki lah, buai jauh. Oh, satu jam bisa lebih jalan kaki ya. Gitu.
Nah, kehidupan di sini mungkin di sini masih suku adat ya? Ya, suku adat. Dayak kan? Dayak, nah, ya. Untuk kehidupannya maksudnya masih mengikuti budaya adat kah atau sudah mulai mengikuti budaya pemerintahan, budaya desa atau gimana? Kamu tradisi kami tetap dari pemerintah kami ikuti, adat kami kada kami tinggal tetap, ya. Tetap. Sebab itu kan ajaran kami leluhur kada kalau ditinggal. Nanti kalau ditinggal itu bisa kita gila apa segala gitu nah. Oh iya ada gangguan-gangguan ya. Ya. Karena itu yang kita puja itu yang di hutan yang benda ajar kita kada terlihat pang benda sebelah yang ibat nang kita garing itu kan kita memohon intinya keberatan kuasa sama kita tujuannya. Cuma yang di ini kan ada yang di kayu misalnya yang iya, di kayuan itu kan ada yang menggaduh jalan-jalan kita seperti inginan itu kan binatang itu ada yang gaduh itu lah seperti itu. Kalau untuk jumlah warga yang tinggal di sini udah berapa orang? Kalau kakak lebih 12 kakak, kalau pemilihnya di sini 45 orang sudah yang kawan memilih. Kalau warganya memilih. Lawan anak-anak kira-kira? Itu sekitar 60 lebih Pak. Selain di sini berarti masih ada warga-warga di pedalaman yang masih terpisah? Di sini kira-kira berapa Pak? Ada yang di itu ada, sudah ada berkelompok Andamai sudah berkelompok Tanjung Delamo sudah berkelompok juga kemarin kan Andamai sudah ada sekolahan di Tanjung Delamo sudah ada dua sekolahan yang ada atasan masuk. Nah, untuk pendidikan di sini seperti apa? Memang sama sekali belum terpenuhi. Untuk pendidikan di sini waktu sekarang ini kan masih hilir tadi tinggal. Oh ketinggal. Saya sebagian. Makanya kita berpikir. Oh, jauhnya ketinggal jalan kaki kan hampir 1 jam. Kalau hujan atau banjir susah kan anak-anak. Enggak bisa. Kalau yang tuanya matar mana bisa karena banyak kesibukan yang lain kayak beladang gitu kan. Nah, itu noreh sama potong karet. Nah, satu lagi nih, Pak. Di desa ini maksudnya di dusun ini apakah ada tempat wisata atau masih belum? Kalau di sini belum ada, Pak. Ya. Cuma tempatnya itu memang ada cuma belum ya, belum ada taran apa jurang taran organisasi lo boleh bisa. Nah misalnya ada warga yang datang, orang luar yang datang berkunjung, apakah di warga desa siap aja menerima kedatangan orang-orang? Siap disambut. Siap. Kalau kami selalu siap. Terbuka lah. Iya terbuka, udah terbuka ya. Iya. Kalau kemarin kami usulkan yang di guha Remia itu kan sudah banyak tuh yang mengunjungi. Oh bagus ini Pak. Pak kabar desa. Untuk wisata, cuma ujar kami dayanya tidak mampu lagi sekarang. Sekarang banyak kan kegiatan jalan di OT ini Pak, dana bisa. Jadi untuk wisata, ya, ajar masyarakat nanti dulu. Yang penting kami berus kawal kendaraan lah untuk pelosok-pelosok jalan. Prioritas ajar masyarakat itu. Nah jadi itu tadi perbincangan kita dengan Pak Rismanto ya benar ya, ya. Pak Rismanto mengenai dusun Rapit yang ada sejak tahun 2015 ini. Kalau ditunjukkan dua. Terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan kami. Kita kembali lagi.